Kalau pure album itu ada sekitar 13-an. Ya, 13-an. Tapi kalau di kompilasi sekarang, ya. Mas Tony, apa nih harapannya dengan adanya album baru ini buat para pendengar ini? Harapannya sebenarnya harapannya lebih simple kalau saya. Semoga lagu ini menjadi sebuah inspirasi perjuangan buat pemilik berkumpul yang dan kita ya teman-teman dan juga menginspirasi mereka di luar mana juga bahwa berkarya dan berkarya itu akan membuatkan sebuah apa namanya motivasi yang baru atau motivasi baru ya untuk tentunya semangat. Berkarya dan bekerja. Ada kesulitan nggak mas dalam membuat album yang baru ini? Alhamdulillah saya nggak pernah kesulitan buat album. Jadi lancar terus. Alhamdulillah ya karena teman-teman semuanya expert semua, ahli semua ya. Jadi pada saat datang studio udah secara spontan dan kita memang sudah hampir 10 album lebih itu teman-teman yang rekaman itu nggak pernah tahu lagi. Nggak pernah tahu lagi. Jadi dari studio ya udah. Sebelum menciptakan album sekarang, kesibukan Mas Tony apa sih mas? Kesibukannya banyak ya. Salah satunya ngurus anak, antar sekolah dan macam-macam lah ya. Dan juga bersosialisasi, terus juga ada beberapa event melukis, pameran lukisan, semuanya. Ini artinya album dulu ini album ke-13 ya? Iya. Jarak dari album dari 12 ke 13 berapa lama? Kemarin itu hampir sebenarnya saya telat ya, karena kalau kita hitung tahun sebenarnya kan harusnya hampir 1995 ya. Harusnya. Tapi ya beberapa kendala-kendala seperti kayak bagaimana mengatur sistem kru dan segala macam cara bekerja. Ya, tapi alhamdulillah juga 5 tahun kesini ini hampir siap tahun. Oke, Mas Tony, cukup. Terima kasih sudah membuat album barunya. Aku yang paling baik.